Ini hari pertama kali setelah lockdown selesai di Turki, jadi semua orang pada keluar jalan-jalan. Terus hari ini, hari Senin tanggal 17, aku ketemu sama temanku yang datang dari Bali. Terus kita jalan-jalan ke Antalya, dia mau shopping. Terus kita sempetin muter-muter di daerah Kaleiçi gitu. Terus banyak sekali orang-orang yang juga jalan-jalan di sini. Nah, ini suasana siang ini, lumayan banyak pengunjung atau orang yang jalan-jalan di sini. Tuh pantai. Terus ya, ini seperti ini suasana kota Antalya. Itu pemandangan rumah-rumah yang di bawah laut juga. Cuacanya juga panas, padahal baru 24 derajat, tapi sudah menyengat kulit sinar mataharinya. Ya, Antalya ini kan emang banyak pantai ya, karena kan kita mendekat dengan Laut Mediterania. Jadi itu teman-teman, ya lumayan untuk mencari oksigen. Nah, kalau ini kita menuju ke lift yang bisa turun ke bawah itu ya. Jadi di bawah itu ada kayak tempat ini ya, kapal atau speedboat kayak gitu ya. Yang jadi kalau misalkan kita dari Marina Bay di Kemer itu, kita bisa ke Antalya itu naik speedboat kayak gitu. Tapi jam-jamnya itu juga tertentu saja gitu. Jadi tidak tersedia setiap jam kayak gitu. Nah, ini kita sudah mau turun ke bawah. Kita mau lihat di bawah ada apa, karena ini sebenarnya pertama kali juga aku turun ke bawah gitu, karena temanku yang ngasih tahu gitu. Ini namanya orang liburan, benar. Orang liburan. liburan itu. Kayak mau copot ini. Nah, itu dia pemandangan di bawah. Kan kelihatan tuh ada kapal-kapal, terus speedboat juga gitu. Mereka bersandar di situ. Jadi ini kan karena kita itu masih nggak boleh duduk-duduk di restoran atau di kafe gitu ya. Jadi kalau kita mau beli makanan itu ya masih ini harus paket aja gitu. Ini kita nggak lama-lama kita naik ke atas lagi. Karena kita mau lanjut shopping, bukan kita sih, temanku aja yang dia mau shopping. Ini kita sempetin selfie, aku, suamiku, terus ini aku di Mark Antalya, tepatnya di KFC. Terus ini aku sama temanku namanya Mbok Jero, kita lagi ngantri makanan di KFC. Ini teman kerja bareng dulu. Terus ini juga satu temanku, orang Bali juga, namanya Emma. Dia tinggal di Antalya kota. Aku sempat ketemu juga sama dia. Terus ini perjalanan pulang. Kita pulang meninggalkan Antalya itu sekitar jam 7. 7 lebih dikit gitu. Jadi dari Antalya ke Kemer itu ya sekitar 1 jam perjalanan kalau naik ke mobil ya. Kalau kita naik otobus ya lebih lama lagi, sekitar 2 jaman kayak gitu, karena kan kalau otobus ya harus muter-muter dulu kan teman-teman. Terus ya sedikit macet karena kan memang hari pertama ini ya, orang pada keluar dari rumah setelah lockdown gitu, jadi emang jalanan cukup rame. Terus jam 7 ini kan memang masih ada matahari bersinar ya, karena kan kalau summer kayak gini maghrib itu sekitar jam 8.
jadi ya masih kelihatan panas gitu teman-teman. Cuma pas ini kita sudah mau keluar dari Antalya, ini yang sudah mulai nggak kelihatan mataharinya. Oke, itu tadi teman-teman jalan-jalan seharian kita ke Antalya, aku sama suami dan juga temanku yang baru datang dari Bali. Itu aja video kali ini, nanti kita see you di video berikutnya, bye bye.